Halo guys, lanjut lagi di City Skyline 2. Dan ini bakal jadi episode terakhir kita ya. Dengan dibangunnya bandara kemarin teman-teman, bandara yang kecil, artinya kita tersisa 2 bangunan lagi ya yang belum kita bangun. Bangunannya apa aja? Nih, gue liatin lagi. Kemarin itu tersisa International Airport. Tuh, gue unlock. Dan yang terakhir, kita akan bangun Space Center. Tuh, langsung aja nih, kita coba yang International Airport ya. Ini ya teman-teman untuk bangunannya tuh, International Airport, dia buffnya 10% semua tuh. 10% demand, interest, sama attractiveness ya. Dan ukurannya guys, gede banget. Tuh, makan kotak mungkin ini ya, 3x3 kotak guys, baru bisa terbangun nih. Atau 2x3 kotak ya. Perlukah kita ngebangun ini guys? Kayaknya dari kalian juga ada yang komen tuh. Karena kita udah punya yang kecil, yang ini. Ya kan, yang ini. Itu nggak perlu lagi. Mungkin kita lihat dulu ya. Aku akan unlock beberapa kotak nih. Tuh, aku unlock kotak. Kita coba lihat dia gimana sih bentuknya guys. Biar kalian tahu gitu. Tuh. Wih, keren cuy. Bener sih, ini gede banget guys. Dan dia ada ini ya. Langsung konektor ke subway kayaknya. Di bagian bawahnya teman-teman. Tuh, kalian bandingkan nih. Ukurannya mungkin 2x lipat lebih ya. Guys, gimana kalau kita nggak usah taruh yang ini ya? Soalnya gini. Nih, lihat ya. Gua akan buka lagi tab airport. Yang ini, kita itu cuma menggunakan pesawat 1.800-an ya per bulan. Tuh, nggak ada yang 100%. Jadi walaupun ini gua taruh, itu nggak efisien juga ya. Yaudah, nggak apa-apa nih. Kita nggak usah nih yang ini, guys. Nih, kalian sudah melihat ya, ukurannya segede itu. Dan dia ada konektor ke subway. Oke, kita skip dulu yang ini teman-teman. Kita udah punya yang kecil. Aku balikin dulu ya, biar rapi. Dan pohonnya jadi nggak tumbuh nih, gara-gara kita bangun ya. Loh, ini ada rumah guys. Wow, ini rumah apa nih di tengah hutan? Iya nih, ada rumah. Ada kandang ya, bukan rumah ya. Ada kandang. Artinya sekarang kita tinggal 1 bangunan terakhir ya, Space Center, yang harus kita bangun guys. BTW guys, kalian lihat nih populasiku. Udah 75 tuh. Kemarin 70-an ya. Udah gue grinding kan sampai segitu. Kayaknya itu bakal nambah terus deh. Aku udah taruh beberapa rumah di beberapa titik guys. Nah kayak di sini-sini nih, aku tambahin ya di depan. Sebelumnya nggak ada tuh. Mungkin gue tambahin lagi deh. Aku kasih yang high density ya. Tuh gitu. Terus di pelabuhan juga tuh, aku kasih yang low rent housing guys. Biar orang-orang yang datang ke sini bisa tidur kan. Nih, mungkin gue tambah lagi. Jadi kita sambil nambahin populasi ya. Tuh, aku tambahin 2. Terus di sini boleh lah ya, low rent housing. Kita tunggu aja ya, nanti dia bakal ngebangun kok. Sekarang demandnya belum ada. Tuh, udah tuh. Udah jadi. Oh, di sini ada lampu merah guys. Gimana kalau kita hilangin aja? Biar tidak macet. Oke, sudah aku hilangin. Sekarang winter teman-teman. Kita harus cepat nih, sebelum semuanya ketutup ya. Jadi susah ngebangunnya, nggak kelihatan konturnya guys. Nah, karena ini Space Center guys, kita harus taruh di lokasi yang jauh dong. Nih, bisa di sini nih, di tempat yang udah kita hancurin. Atau di sini. Atau kita mau bikin kotak baru. Kita buka kotak baru gitu di sudut-sudut. Kayak di sini guys nih, kita buka kotak di sini mungkin. Coba ya. Tuh, aku buka kotak ke situ. Iya, kayaknya better kita taruh di ujung-ujung. Coba ya, coba. Kita bikinkan dulu bangunannya baru kita bikin jalan nanti ya. Ke center itu di mana sih? Administration bukan. Mungkin edukasi nih. Edukasi research. Bukan juga. Transportasi kah? Oh betul, di transportasi teman-teman. Itu buffnya ya, 10% untuk office, industri, edukasi, dan attractiveness. Oke, segede apa sih? Oh nggak terlalu gede guys. Dia cuma segitu doang. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita taruh di sini. Soalnya nanti dia akan meluncurkan roket kan. Takutnya roketnya meledak guys. Kalau dekat perumahan kan kacau tuh. Aku taruh dulu di situ. Ah bener nih roketnya guys. Tuh roketnya apa sih namanya? Gak bisa diklik guys. Ini harusnya dia bakal ngeluncurkan kan?
kayak di CT scan 1 tuh bisa meluncur. Dan aku terbalik, guys. Oke lah, gak apa-apa, kita bikinkan dulu jalannya ya. Untuk intersectionnya mungkin gue pakai yang vanilla aja. Kita gak bikin manual ya. Gak bikin manual. Oh, aku harus lurusin kayak gini sih. Tuh, lurusin kayak gini, guys. Atau boleh sih gini, nanti kita lurusin jalannya. Kita gunakan jalan yang ada ya. Kayaknya ini bisa langsung dikonekin deh. Nah, gini. Tuh, langsung bisa, guys. Dia langsung connect. Enak banget ya situ sekalian dua. Tinggal kita luruskan aja. Oke, oke. Gua akan bikinkan dulu jalannya nih. Tuh, meluncur, teman-teman. Nama roketnya Space Chirp, teman-teman. Ini kayaknya niru SpaceX ya. Tapi ini belum kelar, teman-teman. Kita tambahin fasilitas pelengkap ya. Pertama nih, jaringan telekomunikasi yang sangat penting nih. Kita harus taruh satu. Tuh, gua taruh di depan. Eh, ini yang kecil. Jangan, jangan, jangan. Salah, salah. Sorry. Kita taruh yang gede, guys. Telecom Tower tuh satu. Ya udah sih sebenarnya, guys, gue cuma tambah satu Telecom Tower doang ya. Nggak ada lagi yang cocok nih. Nggak tahu mau ditaruh apa. Dan ternyata udah balik, guys, roketnya, guys. Atau dia bikin baru ya? Nggak tahu deh. Tuh udah meluncurkan lagi dia. Cepet banget. Dalam waktu yang singkat dua roket berhasil diluncurkan ya. Oke, Space Center-nya udah. Artinya, guys, aku udah bisa nih ya secara resmi untuk namatin game ini. Tapi sebelum gua tamatin, kita akan coba kunjungi masing-masing distrik tuh. Dari distrik yang paling awal ya. Nah, untuk jumlah distriknya segini, guys. Kita hitung aja ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 12 nih, ada 12 distrik. Ini adalah distrik pertama yang kita bangun ya, teman-teman, di episode 1. Untuk perumahannya dia kecil semua, nggak ada yang besar. Yang paling unik di distrik ini, guys, di tengahnya ada pemakaman umum, cuy. Jadi deket banget ya sama perumahan warga. Dan dia juga ada solar panel ya. Ada 3 solar panel. Untuk transportasi ke sini, kalau nggak salah dia cuma menggunakan bis, teman-teman. Tuh, cuma satu jalur bis doang di jalur yang tengah ya. Dan populasinya nggak terlalu banyak ya, cuma 2016, guys. Nah, terus seiring berkembangnya populasi ya, guys, makin banyak ya kan. Gua akhirnya menambah area baru untuk khusus edukasi tuh, tepat di sebelah distrik yang pertama. Fasilitas edukasinya cukup lengkap, teman-teman, mulai dari elementary sampai dengan university ya. Ada semua. Dilengkapi dengan apartemen yang banyak banget, guys. Khusus untuk ini ya, mahasiswa-mahasiswa yang pingin kuliah tuh. Tuh, kalian perhatikan tuh, banyak banget yang tinggal di daerah sini. Sampai 13.000 ya. Soalnya apartemennya banyak banget, guys. Dan tentunya fasilitas umum kayak police station, ya kan, fire station, semuanya ada, guys. Termasuk taman maupun shelter ya. Shelter untuk anti bencana. Distrik berikutnya, guys, ini ketiga dan keempat ya. Awalnya cuma distrik petani, guys, atau desa petani. Tapi sekarang dia udah berkembang pesat banget tuh. Banyak banget industri. Tuh, banyak banget, guys. Dia ada industri hutan, terus ada industri manufaktur juga ya. Sama ada tempat untuk depot subway. Ini kita bangun kayaknya di pertengahan-pertengahan mid game ya. Ada beberapa bangunan yang unik juga ya. Yang pertama tuh mansion, yang pertama kali kita bangun, guys. Signature building pertama. Dan ini ya, bangunan yang apa sih, untuk notifikasi, guys, early warning untuk disaster ya. Walaupun namanya desa petani, guys, ini orang yang tinggal itu sampai 6.000 ya. Karena kenapa? Karena di sini ada hotel. Ada mix housing tuh. Dan ada dua terminal juga, guys, yang subway sama
habis. Ini untuk mengkonekkan ke seluruh kota ya. Satu terminal ini doang, teman-teman. Masih berhubungan sama desa, guys. Aku juga ngebangun distrik kelima, itu di seberang sungai, sebuah desa ya. Tapi sebenarnya nggak ada yang spesial dari sini. Dia cuma ada tempat pertanian sama kantor office ya, pos office, teman-teman, yang paling gede tuh. Sebelah kiri ya. Tapi tenang, dia tetap ada juga transportasi umum ya, kayak subway, guys. Dan sama transportasi bis. Tapi di sini sih sebenarnya nggak ramai ya. Walaupun nggak ramai, gue tetap sediakan aja ya bis sama subway-nya. Di distrik ke-6, teman-teman, ini adalah pusat dari industri di kota kita ya. Tuh, rame banget tuh yang ngantri ke cargo train station-nya, guys. Nggak ngotak tuh. Karena mereka ini ngasilin polusi banyak banget, teman-teman. Kemarin kita taruh ada tempat pengolahan limbahnya tuh. Lengkap ya, fasilitas pengolahannya juga ya. Dan juga kalau kalian ingat, di sini tempat tambang minyak terbesar ya. Satu-satunya ini di kota kita. Sama ada pabrik mobil. Dan akhirnya setelah kita memasuki mid game, guys, gua mulai ngebangun distrik high density ya, yang isinya banyak banget apartemen. Yang tinggal di sini nggak tanggung-tanggung ya, itu 50% loh, 50% dari populasi kita ya. Sekarang 76. Ini nih, lihat, 46.000 yang tinggal di sini doang, guys. Distrik ini kebagi menjadi 3 atau 4 area ya, teman-teman. Ini yang kalian lihat, area pertama ada rumah sakit di tengah-tengahnya ya, pas banget. Untuk area kedua, teman-teman, ini dia keunikannya, banyak banget open space, banyak taman ya, dan ruang-ruang terbuka gitu. Di dekatnya juga ada train station, guys. Ini menghubungkan dia langsung ke pelabuhan ya, kalau mereka pengen ke pelabuhan. Dan area ketiganya, ini yang paling banyak fasilitas institusi kesehatan, guys. Ada tempat research, tempat medical university-nya, sama disease control center ya, kalau nggak salah. Lengkap banget. Orang yang pengen jadi dokter, jadi perawat, atau mungkin ahli kesehatan, lengkap banget, guys, bisa menuju ke distrik ini. Sekarang kita beralih ke sisi tepi laut, guys. Ada distrik pelabuhan yang sudah kita bangun. Transportasinya terkonek ya, menggunakan train, bisa juga menggunakan bis. Atau pengen pakai kendaraan pribadi, bisa juga, guys. Dia terkoneksi ke desa petani ya. Ada sebuah jembatan khusus yang menghubungkan ke pelabuhan. Siapa tuh orang-orang yang dari sini mau ini ya, mau ekspor gitu. Hampir mirip kayak yang di tengah kota, guys. Dia terbagi menjadi 3 area ya. Ada area untuk pelabuhan yang biasa untuk orang-orang. Terus di bagian kiri ada kargo, dan di tengah itu ada tempat untuk turis. Ada tower tinggi banget ya. Oh iya, hampir aja gue lupa, teman-teman. Di sini juga ada tempat pengolahan limbah air sama nuclear power plant ya. Produksi listrik kita yang paling tinggi dihasilkan dari sini. Sekarang kita lagi berada di tempat area yang fasilitas olahraganya banyak banget, guys. Awalnya mau bikin ini ya, semuanya full tempat olahraga, tapi udah gua isi komersial, terus ada juga hotel-hotel. Dan ada satu bangunan spesial, Central Bank, teman-teman. Dia mengambil space luas banget, kiri kanan sama belakangnya tuh open space semua ya, taman-taman gitu. Area berikutnya, teman-teman, ini adalah penjara, terus ada semacam badan intelijen ya kan. Dan kemarin gua taruh di ujung situ, di ujung atas, sebuah technical university ya. Kocak banget nih, gua random banget di sini. Dan aksesnya juga di sini tuh agak jauh, guys. Gua lupa bikin transportasi ke sini loh. Iya, belum ada train, subway maupun bus ya yang menuju ke sini. Nanti kita bikin dulu ya, mumpung gue ingat nih. Bener, teman-teman, gak ada tuh, gue cek, gak ada yang menuju ke sini. Ya udahlah ya, kita beri dulu satu bis, satu bis aja ya, satu transportasi menggunakan bis. Eits, kelewatan sebentar.
Aku taruh di mana ya? Kiri sini aja kali ya. Nah, di kiri situ untuk dateng. Terus kalau mau pulang, ya udah langsung ya dari sini ya. Satu aja nih, dari sini balik ke terminal. Gitu aja lah. Penjara boleh deh, kita kasih satu ke penjara, guys. Gitu aja ya. Kita bikin simple. Nah, ini masih banyak nih. Aku pakai yang tengah boleh deh. Dari situ akan langsung menuju ke university, ke penjara atau ke badan intelligence ini, dan pulang. Kita pulang ya, pulang ke sini. Tuh, udah ya. Biar mereka nggak jauh banget, guys. Jalan kaki, guys. Kasihan. Di sini juga kita taruh server farm, guys. Ini tuh untuk mensupport technical university yang di ujung, yang sudah kita bangun sebenarnya. Kemarin mau gue bangun deket sana, kayaknya nggak cocok. Makanya gue bikin di atas bukit ini. Dan akhirnya teman-teman, setelah populasi kita udah sampai 70k ke atas, kita udah ngebangun satu bandara ya. Bandara kecil aja yang gua taruh di deket laut nih, menghadap ke laut banget. Transportasi ke sini bisa menggunakan subway atau bis, teman-teman. Kita kemarin udah bikinkan ya jalur yang dari highway-nya juga. Tuh, banyak banget ya pejalan kaki yang dari bandara mau ke subway atau ke bus kayaknya. Ke kiri ke bus. Terus dari kalian ada yang bilang, "Bang, ini pesawatnya ganti, jangan warna pink semua ya." Bener sih, ini warna pink semua, guys. Ya udah, kita ganti dulu ya. Kita ganti dulu, ini pink semua, guys. Ya udah nih, satu merah. Tuh, merah atau oranye, enggak tahu lah. Terus kuning. Kuning terang ya. Hijau. Tuh, gua kasih hijau tuh. Biru. Biru muda ya, atau cyan, cyan boleh, cyan. Dan terakhir mungkin biru tua. Tuh, udah tuh, guys. Udah beda ya? Semuanya udah beda. Yang kargo, oh yang kargo, yang kargo. Eh bentar, yang kargo, kargo cuma satu, guys. Warna pink. Ini ya, kita ganti juga nih. Yang kargonya warna, warna apa ya? Ya udahlah, nggak apa-apa ya, dia warna pink. Soalnya pink belum ada, guys. Warna pink tuh, tuh, udah semua tuh. Nih, jalurnya nih, kalau kalian pengen lihat ya. Dan akhirnya kita menuju ke area terakhir ya, yang barusan kita bangun, guys. Space Center. Lokasinya sangat jauh dari pemukiman warga ya, biar aman. Gitu teman-teman, kita udah mengunjungi 12 distrik ya untuk di series kali ini. Dan untuk populasi, udah 77k. Guys, nggak usah sampai 80 ya, 77 aja ya. Kalian lihat juga nih, duitnya udah mentok banget tuh. Nggak bisa nambah lagi. Gitu ya teman-teman, karena ini sudah mencapai 30 episode, guys. Gua akan akhiri dulu ya untuk gameplay di season yang sekarang. Nah, karena game ini kan rilisnya belum terlalu lama, guys. Masih banyak update-update yang bakal keluar tuh. Mungkin gua akan tunggu dulu update lagi dari Cities Skylines 2 ini, guys. Kemungkinan besar kita bakal coba mainin lagi ya untuk season berikutnya. Sampai ketemu, teman-teman.